Aksi pencurian terjadi di kawasan Jalan Nawi Raya, Cipadu, Larangan, Tangerang, pada Selasa tanggal 13 September tahun 2022, sekitar pukul 3.40 waktu Indonesia Barat. Satu unit sepeda motor L milik penghuni kos raib digasak kawanan pencuri. Menurut korban, motor miliknya itu diparkir di halaman indekos usai dipergunakan. Dalam rekaman CCTV, tampak pelaku yang berjumlah dua orang datang sambil mendorong motor yang dikendarainya. Satu di antaranya kemudian membuka gerbang indekos dan membobol kunci kontak kendaraan. Tak lama pelaku keluar sambil mendorong motor curian lalu tancap gas meninggalkan lokasi. Korban pun baru menyadari motornya hilang pada pagi hari. Atas kejadian tersebut, korban langsung melapor ke Polsek Ciledug. Untuk para pengendara diimbau agar lebih berhati-hati, dan memastikan kendaraannya diparkir di tempat yang lebih aman. Jangan lupa subscribe ya!